Pelaku tabrak lari yang menyebabkan seorang pelajar pengendara motor bernama Gregorius Irfan, 20 tahun, meninggal dunia di Pekonwates 2 bulan lalu, tepatnya pada tanggal 29 September 2021. Korban berhasil diamankan pihak kepolisian Pringsewu pada 20 November 2021 lalu. Sang pelaku yang diketahui bernama Rino Adiaksa, 24 tahun, mengaku bahwa dirinya kabur karena takut diamuk massa dan khawatir dengan istrinya yang tengah hamil tua. Rino juga menerangkan bahwa saat itu ia mengendarai truk roda 6 dari arah Tanggamus menuju Bandar Lampung dengan kecepatan 60 km per jam. Pihak kepolisian Pringsewu telah mengamankan mobil truk besar berwarna kuning bernomor polisi BE8993UX yang dipakai pelaku sebagai barang bukti. Sementara itu, Kanit Lakalantas Polres Pringsewu, Aibda Dani Waldi, menceritakan kronologis kejadian secara singkat. Ia mengatakan jika supir tersebut melaju dari arah Tanggamus menuju Bandar Lampung, dan pada saat berada di area wates, truk tersebut mencoba untuk menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun sayang, di saat yang sama, motor dari arah berlawanan melaju ke arah datangnya truk, sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Ia juga menerangkan bahwa saat itu korban mengendarai motor Honda Beat dari Bandar Lampung menuju Pagelaran. Korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Kini, pelaku dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 tentang tabrak lari dan menyebabkan orang meninggal dunia dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Pada saat pengungkapan, kita kerjasama dengan pihak keluarga, koordinasi tentang ungkap untuk pelaku pengendara. Setelah itu, kita dapat informasi dari keluarga bahwa pelaku tersebut jelas pengemudi dari pengendara roda 6 tersebut. Nah, terus kemudian pelaku tersebut kami ambil di kediaman rumah korban. Setelah itu kami tahan, kami bawa ke Polres. Ini kami lakukan interogasi dan pemeriksaan tersangka. Dan memang benar bahwa orang tersebut pengemudi dari T6 ini yang melakukan pada saat terjadi kecelakaan di Pekonwates di kilometer 36-37. Gitu. Terus kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kita acara pemeriksaan, kemudian barang bukti kami ambil dan kita amankan. Kita amankan di sini, terus kemudian kita lakukan penangkapan dan penahanan. Pelaku tersebut dari daerah Rintis yang berada di daerah Tanggamus, dia mengangkut barang berupa sabes, kemudian setelah habis pulang ke arah Bandar Lampung. Sudah sampai di Bandar Lampung, pengendara roda 6 ini menyalip kendaraan, mendahului kendaraan yang berada di depannya karena di suara sana tikungan. Nah, karena sudah tidak karena saat ada perlawanan ada kendaraan, akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Tempohari untuk korban mengendarai Honda Beat dari arah Bandar Lampung menuju ke arah Pagelaran pada saat itu. Kemudian terus akhirnya terjadi kecelakaan dan akhirnya korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Korban untuk saat itu memang sekarang pelajar atau mahasiswa. Saat ini untuk pelaku sudah kita berikan surat penahanan dan diamankan di rumah tahanan di Polres Pringsewu. Kalau ancamannya di atas 5 tahun. Iya, satu pegang berdiri dan memang jelas karena itu menyebabkan orang meninggal dunia. Untuk diamankan kemarin sekitar tanggal 20 November kita amankan, kita buatkan surat penangkapan dan tanggal 22 kita buatkan surat penahanan. Berarti selang 24 jam. Ya. Dari kejadian berapa bulan, Pak? Dari kejadian tersebut, sekitar 2 bulan. Dari 2 bulan. Dari Pringsewu, Gamil Agasidik, Kupas TV, melaporkan.